Al-kalamu utawi kalam huwa al-lafad suwa atau utawi suara lafad al-murakabu kang tersusun al-mufid kang berfaedah bil-wad'i kan sengaja wal-aksamuhu perempuan lan utawi perempuan muhu salah satun iku enek iku telu ismu wafilu iku kata benda lan kata kerja wa huruf lan huruf ja'a datang lima nan arti fal ismu utawi isim yuk rofu diketahui opo isim bil hafat dengan hafat wat tawini lan tanwin wa dukhuli dan huruful alifi lan lamni walami lan lam wa hurufi lan huruf wal hafat lan hafat wa hiya lan utawi huruf hafat min dari wa ila lan ila wa an lan an wa ala lan a wa fi lan fi wa rubba lan rubba wal ba'u lan ba wal kafu lan kaf wal lam lan lam wa huruf lan huruf wa saufa lan saufa wa ta'ita lan ta' as-sakinatahu lan di ya kang di su'akan wal huruf lan iku lan utawi huruf malayat luhu iku lan kalimat tidak pantas ma'ahu dalilu kan bersama huruf tidak ismi lan isim wala dalilul fi'il lan dan tidak ada tanda fi'ilnya. Ustaz, ampun. Ada udah. Berapa kalam itu? Ada 3, isim, fi'il, huruf. Apa itu lafad? Berilah contoh lafad. Lafad ialah suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Contoh, Alkitabu, Jamil. Apa tanda-tanda isim? Huruf hafat, tanwin, alif, lam, kasroh, huruf kosam, al. Berilah contoh tanda isim dengan tanwin. Kitabun, Jamilun, Muhammadun. Sebutkan macam-macam huruf kofat. Min ila an ala fi rubbaba kaflam. Apa ada berapa bagian kalam itu? Ada 3, isim, fi'il, huruf. Apa itu lafad? Berikan contoh lafad. Lafad ialah susunan 2 suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Contohnya kitabun jamilun. Apa tanda-tanda isim? Kasroh, tanwin, al, alif, lam, huruf kofat, huruf kosam. Berikan contoh tandanya isim dengan tanwin. Kitabun jamilun muhammadun. Sebutkan macam-macam huruf hafat. Min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Ada berapa bagian kalam itu? Ada 3, isim, fi'il, huruf. Apa itu lafad? Lafad ialah susunan suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Berikan contoh lafad. Kitabun jamilun. Apa tanda-tanda isim itu? Al, terus huruf kofat, tanwin, alif, huruf kosim. Berilah contoh huruf kosam itu, berilah contoh huruf isim dan tanwin. Kitabun. Apa sebutkan macam-macam huruf kofat. Fi, di, ila, ke, ala di atas, min dari. Terus sebutan apa sayaku? Sebutkan macam-macam fi'il. U betul. Sin kata akan. Safa sehingga. Terus apa tandanya huruf? Yadhabu Muhammadun. Berikan
berikan contoh fi'il. Kot. Terus sebutkan apa? Sebutkan tanda-tanda huruf. Apa tanda huruf? Tanda huruf ialah tanda yang tidak ada isim dan tanwin. Sebutkan macam-macam huruf. Al atta al alwa'u atta'u alba'u atta'u. Apa itu kalam? Kalam ialah lafaz atau susunan kata yang terdiri yang tersusun dua kata atau lebih. Apa itu lafaz? Lafaz ialah suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Berikan contoh lafaz. Kitabun jamilun. Apa itu murakab? Murakab ialah susunan dua kata atau lebih. Ada berapa macam kalam itu? Ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Apa itu mufid? Mufid ialah susunan kata yang bisa dipahami kalimat yang betul. Apa itu jumlah ismiyah? Berikan contohnya. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali isim atau kata benda. Dinamakan jumlah apa itu? Yadhabu Muhammad. Jumlah fi'il. Apa itu bilwata'in? Bilwata'in ialah disengaja. Berilah contoh huruf kofet. Kata sambung huruf kofet adalah fi'il isim huruf. Pak. Pak. Ada berapa bagian kalam itu? Tiga, isim, fi'il, huruf. Apa itu lafaz? Lafaz ialah suara yang terdiri dua kata atau lebih. Apa tanda-tandanya isim? Tanwin, khafad, alif, lam, huruf, khosam. Berilah contoh tandanya isim dengan tanwin, kitabun. Apa tandanya huruf? Tanda huruf adalah tanda yang tidak ada di tandanya fi'il dan isim. Ustaz. Sampun. Bilwati ialah disengaja. Apa itu murakabu adalah susunan dua kata atau lebih. Isim adalah kata benda. Berawalan al, mamimu, berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, dan diawali awalin ismi. Isim fi'il huruf. Bilwati adalah dengan disengaja. Sementara kalimat isim adalah kalimat yang diawali isim adalah kalimat kata benda. Isim kalimat ada tiga, yaitu isim fi'il huruf. Murakabu adalah dengan sengaja, bilwati adalah dengan sengaja. Berakhiran tanwin, berakhiran kasrah, berawalan al, mamimu, berakhiran diawali awalul ismi, dan diawali dengan perwazan fa'ilun, dan diawali dengan kata majmu'. Al-kalamu tawi kalam huwa lafadul laf, suara lafad. Murakabu kang tersusun. Al-mufidul kang berfaedah. Bilwadah ini disengaja. Wa'aksamu lan utawi perempuan. Salah satu itu ada tiga. Ismun lan isim. Wafi'alun lan fi'il. Wal-huruf. Wal-hurfun lan huruf. Ja'a datang. Limana arti fal ismu utawi isim. Yu'rafu diketahui opo isim. Bilqofdi lan huruf kufat wa tanwini dengan tanwin wa dululil lan dulul alifi lan ni wal lami lan lam wal huruf lan huruf al khafdi wa ya utawi huruf kufat min dari wa ila lan ila wa an lan an wa ala lan ala wa fi lan fi wa rubba lan rubba wal ba'u lan ba' wal kafu lan kaf wal lam mulan lam wal hurfun lan huruf kosam kosam wahia huruf kosam al wawu lan wawu wal ba'u lan ba wa ta'u lan ta wal fi'lu lan utawi fi'il yu'rafu di fi'il biqad dengan wasini lan sin wasaufa lan saufa wa ta'i lan ta'i ta'nisi asakinati di sukun wal huruf utawi huruf
ma iku kalimat laya fluhu opo tidak pantas maknahu berubah dalilul tidak al ismi isim wala dalilu fi'lil dan tidak ada tandanya fi'lil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi kalam huwa yo kalam iku al-lafdu lafad al-murakabu kang susun al-mufidu kang berfaedah bilwad'i kang sengaja wa aqsamu lan utawi berbagi kalam salasa ono telu ismun rupani isim wa fi'lun fi'il wa harfu lan huruf ja'a dengan lafad lima'an untuk arti fal ismu mongko untuk isim yu'rafu diketahui opo isim bil hafdi dengan hafad wa tanwin dengan tanwin wa duhul dan duhul al alifi lan ifil wala walam lan lam wa hurufi lan huruf al hafdi hafad wa hiya huruf hafad min wa ila lan da, dari lan ila wa an dan an wa ala dan ala wa fi dan fi wa robba dan robba wal ba lan ba wal kaf lan kas wal lam wa hurufu lan huruf al qasam huruf wa hiya qasam al waw lan waw wal ba lan ba wa ta lan ta. Kalam ialah suara lafaz atau suara yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memiliki faedah dan di ya dan menggunakan bahasa Arab. Lafaz ialah suara yang terdiri dari hijaiyah. Murakabu adalah suara atau kata yang lafaz atau suara yang terdiri dari dua kata atau lebih. Mufid ialah suara kalimat yang di kalimat yang dipahami dan dengan menggunakan bahasa yang betul. Kalam adalah lafaz yang terdiri dari dua kata atau lebih dan mengandung faedah. Lafaz adalah suara yang tersusun dari huruf hijaiyah. Murakabu adalah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih. Mufid adalah kalimat yang bisa dipahami dengan menjelaskan kalimat yang betul. Kalam terdiri menjadi tiga yaitu isim, fi'il, dan huruf. Al-kalamu utawi kalam yuwa yoi kalam al-mufitu iku lafad al-murakabu kang bu al-mufitu kang berfaedah bilwati disengaja wal al-samu lan utawi berkalam salsa ono telu isamu rupane isen wa fi'lu fi'il wa harfu lan huruf ja'a dengan lafad makna untuk arti fal ismi isim yu'rafu ketahui isim bil hafid dengan hafid wa il dan tanwin wa duwin dan duwin al wali dan fi'li farabu lan rubah wa fi'lu lan jama wal qafa lan qafid wa lahmu lan lam huruf lan huruf huruf asim wal yak yok rofu alwawu lan wawu walbau lan bau watau lan tak wal fi'lu lan fi'il yuk lan fi'il oh no ikut ya.
Dah. Apa itu kalam? Kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dan mengucapkan menggunakan bahasa Arab. Apa itu lafaz? Suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Berilah contoh lafaz. Kitabun. Apa itu murakab? Susunan dua kata atau lebih. Apa itu bilwada'i? Bilwada'i adalah dengan sengaja atau menggunakan bahasa Arab. Sudah, Bapak. Apa itu kalam? Kalam adalah lafaz yang memang berfaedah yang menggunakan yang mengucapkannya menggunakan bahasa Arab. Apa itu lafaz? Suara yang terdiri atas diri atas huruf hijaiyah. Berikan contoh lafaz. Kitab. Apa itu murakab? Murakab susunan dua kata atau lebih. Apa itu bilwatan? Dengan sengaja atau dengan menggunakan bahasa Arab.